Kabar baik untuk para pecinta sepak bola di tanah air, yakni terkait keputusan gelaran Liga 1 atau lanjutan Liga 1 musim 2022. Liga 1 2022 akan kembali dilanjutkan pada tanggal 5 Desember 2022 setelah sempat terhenti pada 1 Oktober lalu lantaran adanya tragedi di Stadion Kanjuruhan. Tanggal tersebut sudah mundur setelah sebelumnya direncanakan akan bergulir kembali pada tanggal 2 Desember 2022. Pada saat itu, PT LIB masih melakukan verifikasi terkait stadion yang akan dipakai untuk melanjutkan gelaran Liga 1 musim ini. Seperti yang ketahui, untuk lanjutan Liga 1 2022 terkhusus di putaran pertama akan dipusatkan atau dengan sistem bubble, yakni digelar di Pulau Jawa atau di Jawa Tengah dan juga di DIY. Sudah ada 5 stadion yang diajukan, yakni adalah Stadion Manahan Solo, Stadion Jatidiri Semarang, dan Stadion Maguwarjo Sleman, Stadion Mojokerto Magelang, dan juga Stadion Sultan Agung di Bantul. Dan kabar terbaru, izin dari pihak kepolisian untuk melanjutkan Liga 1 2022 sudah akan diberikan. Dan kemungkinan besar para tim juga saat ini sudah mulai berdatangan ke Yogyakarta ataupun juga di Solo dan juga Semarang dan sekitarnya.